Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, Alhamdulillah, pelajaran kitab Iqtisar Ulumul Hadith. Syariah Imam abul Fida Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Kita masuk sekarang ini di jenis ke-26. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidah. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. النوع السادس والعشرون. صفة رواية الحديث. جنس ينك دوكلو في دراسة علم مصطلح يأتو صفات رواية حديث. قال ابن صلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم ان تكون الرواية من حفظ الراوي او تذكره. قال ابن صلاح رحمه الله Sebagian ulama itu keras dalam masalah riwayat. Bahkan di mana mereka mempersyaratkan yang boleh diterima. Sebagian. Di mana sebagian dari mereka mempersyaratkan bahwa yang boleh diterima hanyalah riwayat yang disampaikan dari hafalan si Rowi atau dari ingatannya. Wahakahu an malikin wabi hanifah wabi bakr. As-Saidalani, Al-Marwazi, al, al, al syafii Dan inilah yang dihikayatkan dari Malik, Abu Hanifah, Abu Bakar, As-Saidalani, Al-Marwazi, al, al, al syafii hmm. Jadi dia mempersyaratkan kalau mau meriwayatkan harus dari hafalan. Ini agak keras dari pensyaratan <coughs> riwayat rawi dulu. Iya, dalam meriwayatkan hadis. Hmm. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه Sebagian yaitu jumhur mencukupkan dengan sekadar mendengarkan dari hal tersebut yang dia dengar darinya. Wa inka nabi khoti gairihi, wa in go nusko. Walaupun nusko yang dia dengar dari tulisan orang lain, bahkan tulisannya itu hilang darinya. Idza kana ala Idza kana ala tabdil Selama dugaan besarnya itu selamat dari tabdil pergantian dan taghyir perubahan. Baik. Ini kata sebagian mempersyaratkan harus dari hafalannya. Tapi yang lain yaitu mereka jumhur yang penting dia ya, yang dia riwayatkan itu adalah dia dengar dari gurunya. Dia dengar dari gurunya. Itu mayoritas ya. Yang dia riwayatkan dia dengar dari gurunya. Walaupun dengan tulisan orang lain. Kan tadi kan dipersyaratkan harus dia hafal. Paham kan? Atau dia yang ingat. Kalau sini yang penting dia pernah dengar dari gurunya, terus yang dia bawa itu tulisan temannya. Boleh yang penting dia dengar. Tidak apa-apa, itu adalah tulisan teman. Iya, terus. Watasahalu, watasahala akharuna fil min tuqabal. Sebagian di antara para ulama itu bermudah-mudahan dalam masalah riwayat. Yaitu meriwayatkan dari nusakh. Lam tuqabal. Walaupun nusakha tersebut belum muqabal. di qawlihi talib. Apa itu muqabal? Diterima, Ustaz. Tidak belum dicocokkan. Jadi yang lain memudahkan. Bahkan lebih mudah daripada yang kedua ya. Yang pertama keras. Pokoknya tidak boleh kecuali dari hafalan. dah. atau dari ingatan. Ini. Tapi pendapat kedua mayoritas. Boleh yang penting apa? Dia pernah mendengar dari gurunya. Tidak apa-apa dengan tulisan orang lain. Yang lain lagi bermudahan sekali. Bermudahan sekali yaitu boleh merapatkan dari catatan walaupun belum ya belum di apa? belum Dicocokan. disamakan apa itu dian Dipeniksa. di di ini ada catatan terus ini ada catatan terpercaya apa namanya itu dibandingkan namanya itu belum disamakan dicocokkan antar nusuk ini dengan nusuk ini bang <tuh>. ben, walaupun belum seperti itu pokoknya sekedar ucapan setolip si ini riwayat kamu sudah cukup. Bimujadala di qauli thalib min riwayatik atau hanya sekedar ucapan si murid kepada gurunya hadamin min riwayatik. Ini dari riwayat Anda. Min ghairi tasbiitin wala nazarin fil nuskhah wala tufaqqidi tabaqati samaihi. Tanpa dia mengecek kembali dan tanpa meneliti dalam nuskhah dan tanpa mencari tabaqah samanya Qala wa qad addahumul hakimu fi tabaqatil majruhin Kemudian Ibnu Salah rahimahullah mengatakan sungguh Al Hakim telah memasukkan atau menghitung mereka ke dalam tabaqah al majruhin Farun qala al khatibul baghdadi was-sama'u 'ala ad-dharir awil basir al ummi. Kemudian pembahasan yang lain berkenaan sifat riwayat hadis. Kala al berkata al khutib al Baghdadi meriwayatkan dari seorang guru yang buta atau dia melihat tapi dia ummi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jika kana musbatan bi khatti ghairihi aw qawlihi fihi khilafun bainan nas. Jika nuskah itu berasal dari tulisan selainnya atau di dalamnya terdapat perselisihan di antara manusia faminal ulama mammana riwayat anhum wa minhum man ajazaha maka di antara para ulama ada yang melarang meriwayatkan darinya dan di antara para ulama juga ada yang membolehkan dari hal tersebut apa masalah sekarang ada orang buta Dah al ummi sudah buta terus dia ummi ndak bisa menulis ndak bisa baca kan karena buta ndak bisa juga menulis gimana apakah diterima riwayatnya atau tidak dalam riwayatkan hadit dalam riwayatkan hadit maka di sini ada perselisihan di antara para ulama ada dari para ulama yang melarang meriwayatkan darinya ada juga yang membolehkannya dari riwayat orang yang buta. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Hmm. Farun rawa kitaban kal Bukhari, an Sheikhin. Kalau misalkan ada seorang murid sudah meriwayatkan sebuah kitab seperti kitab Sahih Bukhari misalkan dari syekhnya dari gurunya summa wajada nuskhatan bihi leisat muqabalatan ala asli syekhi Kemudian dia mendapati nuskoh padanya yang belum dicocokkan pada nuskoh gurunya. Au lam yajid asla samarihi fiha alaihi. Atau dia tidak mendapati asal samanya. Lakinnahu taskunu nafsuhu ila ila sihhatiha. Namun dia tenang pada kesohihan nuskoh tersebut. Fahakah fahakal khatibu an ammati ahli hadis annahum mana'u min riwayati bidzalik maka al khutib mengutip dari semua pendapat ulama hadis bahwasanya mereka melarang meriwayatkan dengan hal tersebut wa minhum asy-syekh Abu Nash ibn Sabbagh al-Faqih dan di antara mereka yaitu Syekh Abu Nash Ibn Sabbagh al-Faqih wa ayyuba wa muhammad ibni bakar al bursani annahuma berarti pembicaraan panjang ya terkait dengan riwayatnya orang buta ini apakah diterima atau tidak yaitu kalau dia memang sudah tetap dia adalah orang yang tersabut <coughs> ya masalah dia tidak melihat gurunya apalagi dia ummi ta ummi dah dia juga tidak menulis sudah tidak melihat dia tidak menulis dia cuma apa mendengar diterima riwayatnya. Di sini penukilan penukilan semuanya hmm. ada mengatakan tidak, ada mengatakan iya. Hmm. Dan ini dihakayatkan dari Ayub dan Muhammad Ibn Bakar al Bursani bahwasannya keduanya itu membolehkan dari hal tersebut. Hmm. Sebagian menyatakan ini nama namanya siapa yang tidak membolehkan, siapa yang membolehkannya. Cuma, apa namanya? Kalau Ayub, demikian pula Ayub Sitiani, Muhammad Ibn Bakar al Burhani, Al bar al barsani, -bar ya meringankan hal tersebut dibolehkan. Yang penting dia memang hadits itu dia dengar dari gurunya. Karena kadang juga alhamdulillah orang buta kadang diberikan eh, kelebihan kuat dalam mengingat. Mereka memang kurang tidak melihat, tidak menulis, tapi Allah memberikan kelebihan terhadap sebagian orang, ya hendak kuat hafal kuat menulis tidak kuat menulis tapi kuat menghafal. sebagai orang memang Allah berikan kelebihan seperti itu. Maka yang dilihat eh sebenarnya adalah yang paling pertengahan kembali ke rawi itu sendiri. Hmm. Kalau ditahu rawinya adalah rawi yang dobet, adil, syarat riwayat sohi ada padanya. Dia tidak majhul hal, apalagi majhul lainnya Majhul lain tidak memang kita riwayatkan darinya. Majhul hal Iya haditsnya diterima kalau ada yang mengikutinya kan begitu Iya, atau seul hebat hafalannya tidak kuat. Tapi ini kalau ada rawi buta tapi hafalannya kuat, iya, dia rawinya banyak mencocoki rawi yang riwayatnya banyak mencocoki rawi yang kuat yang menulis, yang menghafal, diterima riwayat. Diterima riwayatnya. Hmm. <tuh> wa hada ajinahu, wallahu alam. Ah. Apa kata Al-Habib Kemudian berkata Al Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir, Rahimahullah. Saya condong ke pendapat ini. Ah. Wallahu a'lam. Kalau Hafiz Ibn lebih condong kepada boleh meriwayatkan dari orang apa? Iya, yang dorir, orang yang dorir, awil awil al basir al ummi, orang yang buta atau tidak buta tapi ummi. Tidak buta tapi apa? Um, ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Iya, yeah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Belau ringankan hal tersebut. Wa qad hmm. tawassata asy-syekh Taqiyuddin Ibnu Shalah fa qala in kanat lahu min syaikhihi ijazatun jazat riwayatuhu wal halatu hadhihi. Dan Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Shalah pertengahan dalam masalah ini dan beliau rahimahullah mengatakan jika dia sudah punya ijazah dari gurunya maka dia boleh meriwayatkan dengan nuskoh nuskohnya enggak wal halatu hadi dengan keadaan ini yaitu keadaan dia buta atau keadaan dia melihat tapi um ummi jadi kalau syekhnya ijazahkan boleh iya syekhnya ijazahkan dia boleh meriwayatkan terus Farun akhir,

kalau misalkan si guru dari dahulu bersandar kepada hafalannya atas kitabnya, maka dia kembali kepadanya. Kembali kepada Ustaz. Hmm? Telefon. Beinkan, itu, madu, kalau sandaran dia adalah dalam hafalannya, dihib dalam menghafal hadith itu ala kitabi, sandarannya kepada tulisannya, maka kembali ke petul, kepada tuli, tulisan. Dan misalnya dia biasa ini dia hafal, dia juga tulis. Tapi yang menjadi sandarannya dia adalah yang dia tulis. Kan ada orang begitu, dia hafal dia juga apa? Tulis. Tapi yang menjadi sandarannya kalau dia mau meriwayatkan hadis selalu tulisannya. Bukan hafalannya, kembali ke tulisan. Kembali ke tulisan. Tapi kalau dari selain tulisan, maka kembali kepada hafalannya. Anda? Dia ndak ndak e, yang menjadi sandaran dia bukan ke tulisannya. Tapi ke nih maka kembali ke hafalan. Kadang ada orang tulis hanya kasih kode-kode dari hafalan. Dia cuma bilang pulan pulang pulan Dia hanya sebut atrof al hadith ujung hadith. Maka ini jangan kembali ke tulisan. Kembali ke mana? Yang dia hafal. Karena itu lambat kode dari yang dia hafal. Kode dari dia hafal. Dipahamkan? Jadi dilihat saja ya kalau berselisih antara hafalan dan tulisannya kembali ke mana? Dilihat yang menjadi sandarannya hafalan atau tulisan. Paham kan? Kita kembali ke situ. Wa Jika dia dahulu bersandar kepada selainnya, maka dia kembali kepada hafalannya. Wa hasanun an yunabbiha 'ala Kama ruya Dan bagusnya dia selalu mentanbih atas apa yang ada di dalam kitabnya sebagaimana yang diriwayatkan dari Syu'bah ala kama Sufyan dan demikian demikian pula jika teman-temannya dari huffaz itu menyelisihinya maka selayaknya dia mentanbi pada riwayat yang ada di sinya

Kan tadi, kalau dari kitab sandarannya, Alhamdulillah, kita langsung ke tulisan. Karena tulisan, kadang ada orang tulisannya lengkap, hafalannya kadang campur. Kadang campur. Eh, terjadi ikhtilaf antara sanat, bahkan ketukar, bahkan ada juga matan saling masuk, karena kadang ada matan hadir, saling masuk, antara ujungnya dengan ujung yang lain, tengahnya dengan tengah yang lain. Padahal beda-beda beda-beda. Maka ini eh, dilihat kalau diingatkan kembali dengan tulisannya bagus. Supaya lebih kuat lagi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Syu'bah. <tuh> Far'un akhar, pembahasan yang lain. La wajada tabaqa fi kitabin imma bi khattihi aw khatti man yasiqu bihi wa lam yatadhakkar sama'ahu lidzalik. Ini masalah lain lagi nih ya jika dia telah menemukan tobaqoh sama'nya pada kitabnya, apakah itu berasal dari tulisannya atau tulisan yang lebih siqoh darinya. Dan dia tidak dan dia belum mengingatnya. Dan dia belum mengingat sama' tersebut. Faqad hukiya an Abi Hanifah wa ba'di syafi'iyah annahu la yajuzulahul al iqdam ala riwayah dan inilah yang dihikayatkan dari Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah bahwasanya mereka berkata tidak boleh bahwa hal tersebut tidak boleh karena dia tidak yakin dia tidak yakin dari riwayatnya hmm, begitu jadi ini dia mendapatkan di sabakot samai sabakot samai kan ada orang satu tingkatan dalam mendengarkan hadis Misalnya semua kita ini dalam satu tabako. Iya. Eh kemudian kita dapatkan ada tulisannya. Atau tulisan orang yang terpercaya. Tapi dia tidak ingat kalau dia pernah mendengar hadis itu. Jadi kita ini sama-sama dalam satu begini majelis. Mendengarkan hadis. Kita dapatkan tulisan teman kita. Tapi kita tidak dengar bahwa tidak ingat. Kalau kita juga mendengar hadis itu. Apakah boleh kita riwayatkan? Kan kita tidak ingat kalau kita pernah juga dengar tulisannya itu teman tadi. Saya dapat tulisannya Antum misalnya. Saya dapat tulisannya Aldi. Kita ini sama guru. Satu tingkatan dalam pendengaran. Bukan beda tingkatan. Kalau kita beda masuk di majelis, tidak sama namanya. Tapi kita ini selalu sama. Mendengarkan. Satu kelas, satu angkatan begitu. Dalam mendengarkan hadir. Kemudian kita dapatkan tulisannya teman kita. Boleh nggak saya riwayatkan yang saya dapat? Nah, itu pembahasan sekarang, kan? Tapi, saya tidak ingat. Saya dengar, nggak? Ini riwayat, tapi saya dapat tulisan teman saya. Teman saya ini adalah satu tingkatan dengan saya. Persangkaan besarnya adalah saya juga dengar, karena teman saya dengar. Anda paham, kan? Uh, di sini ada masalah, ada masalah, ada yang... iya, di sini dikatakan, dihikayatkan, ya, oleh Abu Hanifah dari Abu Hanifah, dan sebagian Syafi'i, tidak boleh dia ikdam ala riwayah. Tidak boleh dia maju untuk meriwayatkan yang dia dapatkan tulisannya itu walaupun setingkatnya. Karena dia tidak ingat kalau dia dengar. Dia tidak ingat kalau dia dengar. Jadi cukup dia tahu saja oh, ada hadis Tapi untuk dalam bab riwayat, tidak. Hmm. Wal min madhabi syafi'i. Wabihi yakul Muhammad ibn Hasan wabu Yusuf. Al-Jawaz ritma dan ala ma ala dhannihi. Kemudian al-Jaddah dari madzhab Asy-Syafi'i. Jaddah maksudnya yang sungguh-sungguh yang benar, yang kuat. Iya. Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf yaitu muridnya Abu Hanifah ini. Kan Abu Hanifah berpendapat tidak boleh. Dia maju untuk meriwayatkan. Tapi iya, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf duanya ini adalah murid terpercayanya Abu Hanifah. Iya, Imam Syafi'i berjumpa dengan muridnya. Ini. Karena Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi berjumpa dengan murid, berjumpa dengan murid. Terus mereka mengatakan bahwa itu boleh karena bersandarkan dengan dugaan yang besar. Hmm, dugaan kuatnya kan dia dengar itu hadis, kan ini satu tobakonya. Beda kalau beda tingkatan. Beda tingkatan, oh, tidak dengar di hadis itu. Bisa saja gurunya beda

dapatkan darinya atau dia telah dobit darinya. Sebagaimana juga tidak dipersyaratkan untuk mengingat asal samanya. Farun akhar. Wa amma riwayatuhul haditha bil ma'na. Fa in kana Nah, kalau ini lain lagi ya. Yaitu kita ambil besok ini. Yaitu karena agak panjang dia. Boleh nggak meriwayatkan hadis dengan ma'na? Atau harus kita meriwayatkan hadis itu sesuai dengan lafaz Nabi? Ah, ini masalah lain lagi. Ini meriwayatkan dengan apa? Makna. iya kadang kita mendapatkan ulama kita beda lafaz tapi satu makna. Dalam ulama hadis, beda lafaz tapi satu makna. Dari situlah muncul pertanyaan. Boleh nggak meriwayatkan hadis dengan makna? Ya. Maka di sini nanti ada pembicaraan, ada mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang merinci. Ada yang merinci. Iya, nanti kita akan tahu besok masalah ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. ilahi